fakta film KKN Desa Penari. Yang pertama, cerita berasal dari ibu penulis. Penulis menuturkan bahwa cerita yang ia tulis berasal dari teman ibunya yang lintas usia. Kemudian, si penulis menghubungi teman ibunya tersebut dan meminta menjelaskan lebih detail cerita itu. Awal mulanya, narasumber enggan bercerita. Namun, atas dasar bisa menjadi pembelajaran untuk orang lain, narasumber pun akhirnya mau bercerita secara detail dengan syarat mengaburkan semua poin tentang universitas dan desa tempat kejadian. Yang kedua, cerita sudah tidak murni lagi. Karena syarat dari narasumber, yakni karakter Widya, meminta untuk menyamarkan tempat, maka penulis pun harus menyeting ulang cerita agar terlihat nyata dan saling berhubungan. Penulis juga mengakui bahwa cerita tersebut ada bagian yang ia lebih-lebihkan, namun ada juga bagian yang ia kurangi. Hal tersebut dilakukan agar cerita lebih menarik. Meskipun ada beberapa bagian yang diubah, namun penulis menegaskan bahwa ceritanya tetap berbenang merah dengan kisah nyata narasumber dan teman KKN-nya. Yang ketiga, agar cerita lebih terhubung, penulis menemui narasumber kedua. Tidak hanya mendapatkan cerita dari satu narasumber, penulis juga berusaha mendapatkan cerita dari narasumber kedua. Narasumber kedua yang disarankan oleh narasumber pertama yakni karakter Widya. Sedangkan narasumber kedua digambarkan menjadi karakter Nur. Sama seperti karakter pertama, awalnya narasumber enggan menceritakan cerita versinya. Namun setelah dijelaskan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk orang lain, narasumber kedua pun mau menceritakan ceritanya. Si penulis pun menghampiri narasumber kedua ditemani oleh narasumber pertama. Yang keempat, tidak ada hubungannya dengan daerah Rowo Bayu. Banyak yang penasaran dengan lokasi cerita mistis KKN di Desa Penari. Bahkan, sudah ada yang melakukan investigasi di video YouTube yang menyebutkan bahwa Rowo Bayu merupakan lokasi KKN. Melihat hal ini, si penulis pun menegaskan bahwa Rowo Bayu tidak berhubungan dengan lokasi yang ia ceritakan. Yang kelima, tebakan netizen ada yang benar. Raditya Dika sempat menanyakan kepada penulis cerita mistis KKN di Desa Penari. Apakah dari tebakan netizen tentang lokasi KKN ada yang benar? Maka jawaban dari si penulis pun ialah benar. Tebakan netizen ada yang sesuai dengan lokasi KKN. Yang keenam, foto yang diduga Bima dan cerita sudut pandang Mas Ilham adalah hoax. Netizen selalu menerka-nerka dan menyambungkan satu kejadian dengan kejadian lainnya, terutama tentang KKN di Desa Penari. Contohnya seperti menduga foto Bima yang berlatar belakang petilasan yang ramai di media sosial. Penulis memberikan konfirmasi bahwa foto yang diduga Bima adalah hoax. Tidak hanya foto saja, muncul juga cerita lain dari versi Mas Ilham di media sosial. Penulis mengungkapkan bahwa cerita versi Mas Ilham yang merupakan kakaknya karakter Ayu tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya.